kasih dengan NAC Musik Pacitan. Kali ini ada dua paket ya. Ini yang pertama dari kawan, ini dari Benggalon, dari Kutai Timur. Kutai Timur ya maksud saya. Kemudian yang ini dari Bapak, ini Bapak Sirtes dari Flores NTT ya. Ini 950 mati total. Dan juga sama 950 error ya. Jadi nggak bisa loading sampai selesai. Oke, kawan, kita buka dulu paketnya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Oke, ini dia sudah kita buka paketnya. Ini 950 dari Kutai Timur tadi ya, dari Benggalon. Kemudian yang ini dari Bapak Sirtes dari Flores NTT. Nah, ini ada PCB boardnya dikirim ya. Ini main boardnya 950 lengkap dengan kabel ini, juga ini panelnya, ada kabelnya juga ikut disertakan, kecuali ini nggak ikut dikirim. Yang ke sini juga ininya nggak dikirim ya, yang kabel tertutup. Oke, kita cek, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oke, kawan, kita coba dulu. Ini kiriman mainboard dari Sri Mulyati dari Benggalon ya, Kutai Timur. Saya tekan tombol powernya, itu dia masih loading. Ini kemarin katanya ada masalah di mainboardnya, nggak bisa loading sampai selesai ya. Seperti biasanya kawan, kalau menghidupkan tidak boleh kita menekan tombol ini terlalu lama ya. Jadi cukup kita tekan kurang lebih 1 detik, kalau dia nggak ada masalah dia langsung menyala. Oke, kita tunggu. Zahra Electron, dan itu dia kawan, mengalami unexpected error, turn the power off and on again. Jadi ini positif ada masalah di mainboardnya ya. Saya coba kita matikan. Oke, mati, kita coba sekali lagi. Itu dia kawan, kalau sudah ada kerusakan seperti ini nggak boleh kita selalu mencoba untuk menghidupkan ya kawan, sebelum kita perbaiki mainboardnya. Oke, kita coba sekali lagi ya untuk memastikan kerusakannya. Oh ya kawan, keyboard seri PSR950 ini memang sudah mulai banyak yang mulai rusak ya. Itu dia Zahra Erekton, dan tampaknya masih mengalami unexpected error. Oke kawan, kita perbaiki, nanti kita lanjut di video selanjutnya.
Oke, setelah perbaikan kita hidupkan lagi kawan, kita coba ya. Ini sudah beberapa hari juga kita mengerjakan ini ya, kerusakannya nggak bisa loading sampai selesai, berhenti di apa ya, loading akhir itu ya. Oke, kita coba Zahra Electron kawan. Oke, tampaknya sudah berada di halaman utama dan dia kawan, Sombol sudah merespon dengan baik, menandakan kalau mainboard sudah berfungsi dengan normal. Dan tampaknya untuk stylenya kosong, nggak ada. Kita cek, ini adalah untuk set samplingnya. Ini punya Dimas tampaknya kawan. Oke, kita coba cek untuk songnya, ada banyak sekali. Kita coba aja salah satu song ya, saya tekan tombol playnya. Oke kawan, sudah berfungsi dengan baik ya untuk audionya. Kita stop, kita ganti lagu yang lain, ada Bunda. Oke, tampaknya sudah merespon dengan baik. Kita coba untuk memainkan demonya, karena kalau untuk play musik itu kadang kita kena copyright gitu ya. Oke kan, tampaknya ini sudah kembali normal. Namun kita coba dulu selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard sudah benar-benar kembali normal. Ini kiriman dari kawan di Kutai ya, Kutai Timur. Kita coba selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard sudah benar-benar kembali normal. Oh ya kawan, kalau ada masalah di keyboard, jangan pernah untuk diperbaiki sendiri, apalagi kalau tidak punya dasar elektronika digital. Lebih baik dipercayakan kepada yang sudah terbiasa menangani supaya tidak terjadi salah penanganan. Oke, kita stop dulu untuk memainkan demo ini. Kita coba untuk memainkan musik demo yang lain ya. Saya biasanya menggunakan ini. Kita pilih ya. Oh ya kawan, untuk memperbaiki sebuah mainboard tidak semudah yang dilihat, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali proses yang harus kita lakukan dan tidak boleh sampai salah penanganan. Kalau ada masalah di keyboard, pastikan dipercayakan kepada yang sudah terbiasa menangani dan jangan sampai ada salah penanganan. Untuk menyingkat durasi video biar tidak terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini dulu untuk perekamannya. Namun untuk pengujian tetap kita lakukan sampai benar-benar mainboard kembali normal. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari NAC Musik Pacitan dan sampai jumpa.